Karena gue mau tanya seberapa cinta sih Bang Vicky sama Kalina? Ya cinta lah beneran lah, nggak ada hal apapun gitu. Ya karena memang ya gue memang mengagumi gitu loh, dari awal berjuang sampai pada akhirnya proses pendekatan gitu. Ya diatur kan nggak pernah nyerah. Tapi udah nembak ya? Aja. Udah nembak Vicky? Udah gue sampein. Udah terus mana? Tinggal ya tinggal jawab aja, dia belum jawab. Oh dia gitu belum kan. Jawab. Karena kan harus dia harus diskusiin, dia ada keluarga harus apa, karena kan saat dia menjawab dia bukan hanya jawaban untuk diri dia tapi untuk ya keluarganya, untuk anaknya, untuk semua gitu. Sudah lama nggak sih mengagumi dia? Sudah lama sebelum ke rutan Salemba sih sebenarnya. Jadi waktu itu sempat lihat apa awalnya dia makan berdua Melani gitu. Itu siapa Mel? Kayaknya oh iya Kalina ya Mel gitu. Jadi makin intens di situ. Ya, dia juga kan sih. Udah kawin. Kemarin juga dia ngirimin buka puasa gitu loh. Dia baik juga gitu loh. Vic, kamu di mana? Gitu. Aku lagi syuting Oke Bos kan, syuting di Trans 7. Terus dikirimin, aku kirimin kamu buka puasa. Tuh aku nggak tahu. Tiba-tiba ini dari Mbak Kalina kan asisten aku. Dia ngirimin buat buka, dia tahu gitu. Sampai sedetail perhatian kayak gitu gitu. Aku sih ya walaupun belum ada komitmen yang bagaimana, tapi cara dia memperhatikan itu aku sih sebuah apresiasi. Sinyal bakal diterima berarti kan? Dia berjuang, gladiator is never die. Ya kan, katanya kan dia kan berjuang. Gak bisa ngebedain katanya antara anjing sama kucing, ya udahlah. Itu kan kesalahan di dahulu gitu. Sekarang udah bisa, ya kalau anjing dan kucing tidak bisa membedakan, minimal bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Vicky, dia kan nasibnya hampir sama kayak kamu ya, maksudnya nikah, bisa gitu, apa itu yang membuat kamu cocok dengan dia? Ya juga, kan itu masa lalu orang kan. Kita nggak bisa jadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain gitu. Tapi minimal, ya aku sih berusaha semaksimal mungkin, kalau memang nanti ada kesempatan untuk bisa bersama dia, ya jadi yang terbaik buat dia. Dalam video dia kan minta persetujuan Dedi nggak sih? Masuk dia minta persetujuan Dedi nggak sih? Dedi Corbuzier. Dalam waktu dekat ini sih gue mau datengin rumahnya sih. Iya kalau gue mah nggak apa-apa. Emang kenapa sih kalau kita punya niat baik gitu loh? Gue mah ya bukannya so gentle atau apa ya, datengin ya kita konsultasi gitu loh. Karena biar bagaimanapun dia kan adalah papahnya Aska, terus juga Mas Dedi Corbuzier juga kan. Pernah ada menjadi kepala keluarga dan orang yang pernah ada di hatinya dia juga gitu loh. Minimal dengan kita berdiskusi, kita akan tahu mana yang sebenarnya dia tidak suka, mana yang apa gitu. Ya, dalam video kan Kalina bilang baru dua kali makan sama Vicky ya. Kok Vicky bisa cepet gitu memilih dia jadi calon istri gitu? Iya, strategi Eric Cantona kan. Kalau gladiator itu kan punya strategi gitu loh. Kalau udah mulai ya dia melihat, ya tahu lah gitu. Makanya kan strategi tengah malam itu jangan dianggap main-main gitu. Gue pernah bilang kalau jam setengah satu menjelang dia tidur itu titik rapuh wanita untuk kita bisa masuk ke dalam dunianya, hatinya, hidupnya. Jangan pagi, orang lagi sibuk, lo udah coba nelpon-nelponin, dia lagi nyiapin buat berangkat kerja apa, siang juga dia lagi sibuk makan siang sama temennya, ke distract. Tapi di saat malam dia menjelang tidur, itu titik rapuh wanita untuk kita masuk. Oke guys, yang kemarin di program itu lu menyatakan cinta ya? Yang manggung nonton di program lu itu? Enggak, gue menyatakan cinta di sendiri aja. Cuma gue gak tahu kenapa sih, gue weekend ini mau main ke rumahnya sih. Kan kemarin sempat pertama kali gue mau main ke rumahnya hari Minggu. Kemarin kan sempat ngajak makan sesi Idris tapi ditolak. Sekarang kok bisa ya langsung mepet ya Kalina nih dan kemarin yakin dia wanita yang ya cocok. Kalau sesi Idris mah sosialisasi provider lah ya. Cuma sosialisasi aja. Enggak ada tujuan akhir atau apapun gitu, tapi tujuan akhir ya tetap Kalina. Jangan disamain gitu. Itu kan ceritanya berbeda. Berarti Minggu ada janjian. Minggu benar ada janjian. Itu janjian gue pertama kali kedatengin rumahnya Kalina. Rencana buat demi Allah gue hari ini. Apa mau dinner apa makan malam, makan siang, makan subuh apa nih? Enggak lah. Pokoknya habis pas makan siang sih, Minggu makan siang itu gue datengin rumahnya. Gue bilang aku mau silaturahmi ya ke rumah kamu. Ya udah, kalau emang kamu bener-bener ayo aku mau datang ke rumah aku baik-baik. Ada gitu. Ya enggak tahu kan belum juga ke sana. Termasuk susah enggak sih? Ngejar Kalina dibanding banget. Sisanya wanita susah. Paling tersulit yang gue kejar selama kisah cinta hidup gue ada dua. Kenapa? Apa? Satu Kalina Tarani. Yang dua ya udahlah. Di depan Dedi kan kamu bilang katanya siap jadi ayah sambungnya Aska, itu serius apa untuk kepentingan konten aja? Loh, Bu, enggak. Gua mah enggak punya YouTube channel juga, enggak punya apa yang mau konten gua coba. Kontennya itu? Ya apa enggak ada juga gitu. Serius. Lah, kalau permasalahan kayak
jadi bapak, ya kan kita nikahnya misalkan andai kata jodoh sama Kalina, Kalina udah punya anak gitu. Ya kita harus juga loh mencintai anaknya, mencintai lingkungannya, keluarganya gitu sih. Ya doain aja deh. Keluarga, Gladiator hari Minggu mau ke rumahnya Kalina untuk pertama kali. Keluarga Vicky sudah setuju. Setuju, Bang. Keluarga Vicky udah setuju loh. Belum sih, cuma nyokap gua nanyain aja pas kemarin denger rame-rame gitu kan di media, di apa terus ini kamu beneran gitu loh. Jadi masih inilah, orang gua juga masih proses sidang kan baru tekan. Berarti rencana nikah setelah putusan sidang. Apanya? Rencana nikah setelah putusan sidang. Kan enggak bisa nikah juga masih jadi terdakwa. Berapa kan? Apa jadi terdakwa terus? Iya, pokoknya hari Minggu mau ke rumahnya Kalina pokoknya hari Minggu ini. Okay. Ini first time dan gue pertama kali nginjek rumahnya dia dan silaturahmi. Kalau sampai di rumahnya mudah-mudahan dia ada jawaban, udah gue punya ikatan.